wabarakatuh. Yang terhormat dan yang berbahagia ibu-ibu kelompok Dasa Wisma, apa tadi namanya? Mawar indah. Alhamdulillah pada hari ini kami segera ke kabupaten bisa berkunjung ke kebun Dasa Wisma ibu-ibu dan juga kebun PKK Desa Lima Manggis. Jadi tujuan kami ke sini adalah ingin menginformasikan bahwa dinas ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan Provinsi Kepulauan Riau mau melaksanakan kegiatan gerakan tanam cabai bersama serentak sekepri. Tetapi untuk alokasi kegiatannya Kabupaten Natuna hanya dikasih 5 kelompok peserta. Makanya hari ini kami turun melakukan CPCL mau mencari calon lokasinya, ya calon kelompok Dasa Wisma yang akan melaksanakan kegiatan itu. Jadi pelaksanaan kegiatannya berupa tanam cabai merah keriting di halaman rumah anggota, gitu ya. Tanam cabai merah keriting di halaman rumah anggota. Jadi jumlah bibit itu akan diberikan langsung oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada sebagian pupuk, kemudian ada juga sebagian media tanam dan juga adanya polybag. Jadi mereka hanya menyediakan untuk sarana produksinya 60% dari kebutuhan.